Halo adik-adik sedama, kembali lagi dengan saya Fatma Dewi Pratama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di video kali ini kita akan belajar tentang aku dan agamaku. Tapi sebelum kita mulai belajar pada video kali ini, pastikan adik-adik menyiapkan buku ataupun pulpen maupun pensil agar adik-adik bisa mengulas kembali catatan apa yang kita pelajari pada video kali ini. Aku dan agamaku. Aku dan agamaku, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, adik-adik sedama dapat mengetahui agama, tempat ibadah, rohaniawan, dan juga kitab suci agama Buddha. Yang kedua, adik-adik sedama bisa memahami agama, tempat ibadah, rohaniawan, dan kitab suci agama Buddha. Untuk selanjutnya, agama-agama di Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Setiap agama tentu saja mempunyai tempat ibadahnya masing-masing. Nah, berikut ini adalah gambar dari tempat ibadah masing-masing agama yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah setiap agama juga memiliki kitab-kitab sucinya masing-masing. Kitab suci agama-agama di Indonesia. Nah, di sini terdapat kitab suci setiap agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadahnya masjid, pemimpinnya ulama, kitab sucinya adalah Al-Quran, hari rayanya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah Kristen. Tempat ibadahnya adalah gereja, pemimpinnya adalah pendeta, kitab sucinya adalah Alkitab, dan hari rayanya adalah Natal atau Paskah. Yang ketiga adalah Katolik. Sama seperti Kristen, Katolik juga beribadah di gereja dan pemimpinnya adalah pastor, kitab sucinya adalah Alkitab, hari rayanya adalah Natal atau Paskah. Yang selanjutnya ada agama Hindu. Tempat ibadahnya adalah pura. Pemimpinnya adalah pedanda, kitabnya adalah Weda, dan hari rayanya adalah Nyepi dan Galungan. Untuk yang selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha, umat Buddha beribadah di wihara, pemimpinnya adalah biku dan kitab sucinya adalah Tripitaka, hari raya umat Buddha yaitu Waisak. Yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu beribadah di kelenteng, pemimpinnya adalah Haksu, kitabnya adalah Wujing, dan hari rayanya adalah Imlek. Nah, berikut ini adalah tempat-tempat ibadah agama Buddha. Tahukah adik-adik sedama bahwa umat Buddha tidak hanya beribadah di wihara saja, tetapi kita umat Buddha memiliki 4 tempat ibadah. Yang pertama yaitu ada Mahavihara, yang kedua adalah Wihara, yang ketiga adalah Cetia, dan yang keempat adalah Candi Borobudur. Adalah di
candi biasanya umat Buddha beribadah di Candi Borobudur juga. Nah, yang pertama adalah Mahavihara. Mahavihara ini memiliki tempat ibadah agama Buddha yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Lalu yang kedua adalah Wihara. Wihara lebih kecil daripada Mahavihara dan fasilitasnya pun lebih sedikit dari Mahavihara. Yang ketiga adalah Cetia. Nah, Cetia ini adalah tempat ibadah agama Buddha yang lebih kecil dari wihara dan juga fasilitasnya tidak selengkap yang dimiliki oleh wihara. Lalu yang keempat adalah candi. Biasanya umat Buddha juga beribadah di candi, terutama di Candi Borobudur. Apalagi ketika umat Buddha sedang merayakan perayaan Hari Raya Waisak. Biasanya umat Buddha akan kebaktian di Candi Borobudur pada saat malam Waisak. Untuk selanjutnya, umat Buddha saat beribadah atau berdoa biasanya mengundang para rohaniawan, biku atau bikuni, suhu dan juga lama. Nah, berikut ini adalah rohaniawan agama Buddha. Rohaniawan umat Buddha yaitu Samanera atau Samaneri, Biku atau Bikuni, serta Romo atau Pandita. Selanjutnya, kitab suci dalam agama Buddha. Kitab suci dalam agama Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka artinya adalah tiga keranjang, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tripitaka terdiri dari 45 buku besar dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar dari Tripitaka. Nah, kesimpulannya adalah umat Buddha beribadah atau berdoa di wihara, cetia, candi, atau mahavihara yang dibimbing oleh rohaniawan Buddha. Oleh rohaniawan Buddha, umat Buddha membaca kitab suci sebagai ucapan syukur dan penghormatan kepada Buddha supaya mendapat perlindungan. Juga agar memperkuat keyakinan umat Buddha kepada Triratna. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan atau ilmu adik-adik sedama. Saya akhiri. Terima kasih, Suki Hotu, Namo Buddhaya.